saya Heri Karnadi, Waka Komisi Bina Wasa Koarcap Kota Bogor. Hari ini hadir di bersama dengan Kawali dan Kanita untuk membuka acara gelang ajar kegiatan Pusdiklat Koarcap Pramuka Kota Bogor. Adapun gelang ajar ini memang sangat diperlukan untuk para calon pembina pramuka di Kota Bogor, karena selain mereka akan sharing pengalaman diajari mengenai tentang kepramukaan, juga nanti mereka akan diminta untuk berbagi ilmu melalui karya ilmiah narakarya yang akhirnya nanti akan menjadi kelengkapan untuk keluarnya surat izin membina, SIM membina di sekolahnya masing-masing. Ini sejalan dengan Permendikbud nomor 63 tentang pramuka yang wajib di sekolah. Sehingga harapan dengan itu, harapannya pembinaan pramuka ini ke barang didik akan terarah, akan sesuai dengan program atau kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, namun demikian tadi sampaikan pada saat sambutan adalah ada yang penting lagi, bukan hanya kemenang didik, tapi bagaimana pramuka ini mendidik juga, membentuk karakter untuk warga Kota Bogor yang bergerak ke arah yang lebih maju lagi, sehingga diperlukan juga perubahan kultur maupun habit bagi warganya. Dan itu saya melihat ada di tanggung jawabnya juga terlepas dari Koarcap Pramuka, karena di dalamnya itu ada berbagai macam pendidikan karakter yang memang sangat berguna untuk warga di kota atau di Kota Bogor.